Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa man sara 'ala nahjihi wahtada bihadyihi wa da'a bidawatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ahabakumullah. Para jemaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, tiada Jumat tanpa seruan takwa, tiada Jumat melainkan khidib, mengingatkan diri pribadi maupun para jemaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang beliau katakan dalam hadis yang sahih, fa inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu. Sejatinya hari-hari yang paling istimewa di antara kalian adalah hari Jumat. Di hari tersebut Adam AS diciptakan. Di hari tersebut Adam AS diwafatkan. Di hari tersebut sangkakala ditiupkan. Dan di hari tersebut kalian semua diwafatkan. Fa'akfiru an salati fi. Maka perbanyaklah kalian bersalawat padaku pada hari tersebut. Maka para ulama menjelaskan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sesuai dengan petunjuk beliau, dengan amalan yang beliau contohkan, adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman ahabakumullah. Tidak lama lagi bulan mulia akan datang menghampiri kita. Maka celakalah bagi yang tidak bisa memanfaatkannya. Sebentar lagi bulan Ramadan akan datang menjumpai kita. Maka merugilah orang-orang yang tidak diampuni karenanya. Dan kerugian ini, kecelakaan ini lebih-lebih berlipat ganda ketika didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad melalui sahabat Jabir bin Abdullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan mimbarnya beliau memiliki 3 pijakan anak tangga. Jabir bin Abdullah mengatakan, falamma raqa darajatal ula faqala amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada pijakan mimbar yang pertama, Nabi mengatakan amin. Thumma raqa darajah thaniyah wa qala amin. Lalu Nabi pun naik pada pijakan tangga mimbar yang kedua, kembali mengatakan amin. Thumma raqa darajah thalithah wa qala amin. Dan Nabi pun naik pada pijakan tangga yang ketiga, lagi-lagi mengatakan amin. Jabir bin Abdullah berserta dengan para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marat. Wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Ada apa?
Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma raqitu mimbar ja'ani Jibril alaihi salam." Ketika aku naik ke atas mimbar, Jibril pun datang kepadaku. Dan Jibril mengatakan, "Man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu, syaqiyya 'abdun." Celakalah seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan lalu gagal memanfaatkannya, berlalu begitu saja dan tidak diampuni dosa-dosa karenanya. Celakalah ia. Aku pun mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun juga mengatakan, syaqiyya 'abdun, celakalah seorang hamba, man adraka walidayh aw ahadahuma wa lam yadkhulahul jannah. Celakalah seorang hamba ketika ia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau menjumpai salah satu dari keduanya, tetapi hal tersebut tidak bisa membawanya kepada surga. Aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, Jibril mengatakan, syaqiyya 'abdun dzakarta 'anhu wa lam yusalli 'alaika. Celakalah seorang hamba yang ia mendapati namamu disebutkan wahai Muhammad tapi tidak bersalawat kepadamu. Celakalah ia. Aku pun mengatakan amin. Para jamaah sekalian, kita tahu bersama dan para ulama sepakat bahwasanya doaul malak, doanya para malaikat mustajab, sangat diampuni dan sangat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika malaikat ini mendoakan ampunan bagi hambanya akan diampuni. Ketika malaikat ini mendoakan kecelakaan akan benar-benar celaka. Lebih-lebih diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebuah sinyal yang tegas bagi kita. Sebuah kerugian besar, sebuah kecelakaan besar bagi kita yang gagal dalam menjemput bulan Ramadan dengan sebaik-baik penjemputan. Gagal untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal-maksimalnya kesempatan. Bagaimana tolok ukur kita bisa memanfaatkan Ramadan, bisa memaksimalkan Ramadan, dan bagaimana tolok ukur kegagalannya? Tolok ukurnya tentu saja ada pada bulan Sya'ban ini. Bagaimana kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini? Ketika kita bisa mengisi bulan Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, ini adalah indikasi kebaikan. Ini adalah indikator kebaikan. Ini adalah pertanda dari baiknya Ramadan yang akan kita jumpai. Tapi sebaliknya, ketika kita gagal dalam mengisi kebaikan di bulan Sya'ban, gagal untuk membiasakan diri mengerjakan amal saleh di bulan Sya'ban, maka begitu pula gambaran umum kegagalan kita kelak na'udzubillah di bulan Ramadhan. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna min jaza'il hasanah al-hasanatu ba'daha." Sejatinya balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik berikutnya. "Wa inna min jaza'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha." Dan balasan dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk berikutnya. Sehingga ketika kita berhasil memaksimalkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, kita pun akan berhasil memanfaatkan bulan Ramadan. Dan ketika kita membiarkan Sya'ban ini berlalu begitu saja sebagaimana bulan-bulan yang lalu, maka kelak Ramadan pun akan berlalu begitu saja, sama seperti bulan-bulan pada umumnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ikhwatal iman ahabakumullah, apa yang perlu kita isi di bulan Sya'ban ini? Yang pertama dan yang paling utama jelas adalah kita melihat apa yang hendak kita isi di bulan Ramadan kita. Ketika kita ingin Ramadan kita adalah bulan di mana kita akrab dengan Al-Quran, mesra dengan Al-Quran, maka kita pun berusaha memesrakan diri dengan Al-Quran sejak saat ini, ketika bulan-bulan sebelumnya kita banyak kelalaian. Para ulama mengatakan bahwasanya syahrul Sya'ban, syahrul qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya para penghafal Al-Quran, bulannya para pembaca Al-Quran, bulannya orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Begitu pula yang kedua, selain mengakrabkan diri, memesrakan diri dengan Al-Quran, bagaimana kita membiasakan diri untuk puasa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat dan mencontohkan kepada kita bagaimana banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis bahwa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu
Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa berpuasa sampai kami dapati beliau tidak berpuasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa melainkan kami dapati beliau berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menambahkan bahwa di antara bulan-bulan yang paling banyak beliau berpuasa selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bagaimana dengan puasa kita di bulan ini? Sudahkah kita ketika telah berlalu beberapa malam bulan Sya'ban kita melakukan puasa sunnah atau bahkan belum sekalipun kita puasa sunnah? Dan bagaimana kelak ketika sudah akhir bulan Sya'ban ternyata tidak kunjung satu pun puasa sunnah kita lakukan? Jangan-jangan Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita akan lakukan di bulan depan adalah puasa hanya sekedar euforia, puasa sekedar ikut-ikutan, puasa sekedar menunaikan yang wajib, bukan dengan hati yang ikhlas. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Begitu pula para jamaah sekalian, di antara hal yang perlu kita latih diri kita di bulan Sya'ban ini, selain memesrakan diri dengan Al-Quran, melatih diri dengan puasa, juga memperbanyak amalan-amalan lain. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah inilah yang sejatinya akan menyelamatkan kita. Sedekah inilah sejatinya yang menjadi bukti keimanan kita. Maka ketika mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita merasa sedikit sekali budget untuk berbagi kepada sesama, sedikit sekali budget untuk bersosial, sedikit sekali budget untuk memberikan sumbangsih pada dakwah, maka ini saatnya. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan diri agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan kemenangan di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Marilah kita semua menjadi pribadi yang peka, menjadi pribadi yang benar-benar berusaha untuk melembutkan hati masing-masing, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang dirindukan oleh keluarga kita yang saat ini telah terbujur kaku di dalam tanah, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di luar sana, saudara-saudara kita di luar sana yang akhirnya tanpa mereka duga tertimbun dalam tanah pada gempa Turki. Ini adalah Ramadan yang ditunggu oleh kita semua, tapi mengapa banyak di antara kita yang melalaikannya? Maka mari kita pekakan diri kita, mari kita lembutkan hati-hati kita, bahwa ini adalah Ramadan yang harus kita maksimalkan agar kelak apa yang kita inginkan, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hindarkan, yakni kecelakaan, kerugian karena berjumpa dengan Ramadan tapi tidak bisa diampuni dosa-dosa karenanya, adalah sesuatu yang na'udzubillah tidak kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ahabakumullah. Para jamaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, setelah pada khutbah yang pertama khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian tentang betapa meruginya dan berapa celakanya orang-orang yang ia bisa berjumpa dengan Ramadan, gagal memanfaatkannya dan berlalu begitu saja dalam kondisi dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada khutbah yang kedua ini izinkan khatib untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata fakta berbicara, tahun demi tahun, waktu demi waktu senantiasa bergulir dengan keadaan semakin banyak orang yang celaka, semakin banyak orang yang merugi. Kenapa? Karena betul-betul lalai di bulan Sya'ban ini. Ketika para ulama mengatakan bahwasanya Rajab adalah bulan menemanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya. Rajab masih banyak di antara kita yang sadar untuk beramal saleh, memperbanyak dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan haram. Tetapi Sya'ban inilah bulan di mana banyak orang yang lalai di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab war Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak sekali manusia lalai karena bulan tersebut ada di antara Rajab
salah satu di antara 4 bulan haram dan di antara bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sejatinya banyak manusia lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, tinggal kita bagaimana berintrospeksi diri, tinggal kita bagaimana bermuhasabah diri. Lebih-lebih para jamaah sekalian, para ulama menegaskan bahwa bulan Sya'ban sejatinya adalah bulan terangkatnya amalan. Terkait dengan diangkatnya amalan, maka bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amalan yang sifatnya tahunan. Karena di sana ada terangkatnya amalan yang sifatnya harian, yakni di waktu pagi dan di waktu sore atau petang hari. Begitu pula di sana ada diangkatnya amalan yang sifatnya adalah pekanan. Di sana ada hari Senin dan di sana ada hari Jumat. Maka terangkatnya amalan yang sifatnya tahunan ada di bulan ini para jemaah sekalian, ada di bulan Sya'ban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya bulan ini adalah bulan turfa'u bihil a'mal, diangkatnya amalan. Maka aku suka, kata Nabi, tatkala diangkatnya amalan aku sedang berpuasa. Maka Nabi pun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Begitu pula kita, mari kita memanfaatkan betul-betul bulan. Saat banyak orang lalai di sana, saat banyak orang tidak sadar bahwa ini adalah bulan diangkatnya amalan, kita sadar bahwa ini adalah bulan di mana kita bisa memulai Ramadan dengan baik. Dengan kita membiasakan diri di kebaikan, maka kita pun akan terbiasa melakukan kebaikan kelak di bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغان في يمن في فلسطين وفي غير ذلك. اللهم انشر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في تركيا في سوريا في إندونيسيا وفي غير ذلك. اللهم انشر شباب المسلمين. اللهم بارك شباب المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يسمع أو دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من أولئك الأربع جنا وماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.